Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Jokowi menghormati keinginan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mundur. Jokowi menyatakan dengan mundurnya Mahfud, kabinet tetap solid. Sementara Capres Anies Baswedan menyampaikan negara bisa berjalan dengan baik jika pemimpinnya menjunjung tinggi etika dan menghormati aturan main. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak. Sangat solid. Kami kalau terkait Pak Mahfud, kita menghormati keputusannya. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.